sekali aja. Nah, jalan yang ketiga mana? Jalan yang ketiga gambreng lagi. Itu membuat apa? Es batu. Es batu. Oke. Oke, tepuk tangan. Apa-apa. Nah, silakan Anissa. Lempar ke mana? Ya, ayo. Ya, enggak apa-apa, setengahnya masih dapat. Ya udah masuk jalan aja. Silakan. Kotak nomor 5. Tipe A. Tipe A, tipe B. Tipe A, tipe B, tipe C. Tipe B. Kumpulan peta yang dibukukan adalah yang ada judulnya tuh. Atau boleh ke nomor yang bawah. Di bawah ini yang bukan termasuk komponen peta. A indeks, B skala, C simbol, D mata angin. Simbol? Oke, kita coba. Ya, salah nih. Silakan kamu simak dulu videonya. Akan kamu simak dulu videonya. Baik, adik-adik, teman-teman semuanya, ini ada 6 tujuan pembelajaran yang patut ingin disampaikan. Yang pertama, yaitu kita akan berusaha menjelaskan pengertian kita mulai, teman-teman semuanya. Pertama, kita akan menggunakan peta. Peta adalah gambar perubahan yang dibuat pada bidang data menggunakan skala tertentu. Ini contoh peta lantai tentara yang dibuat pada masyarakat berdunia pada zaman dulu kala. Ya, dan dulu itu ya, karena mereka juga ada cara tersendiri untuk menentukan rute atau arah di wilayah mereka. Ya. Nah, jadi kumpulan peta yang disatukan menjadi sebuah buku disebut apa? Atlas. Tadi ada soalnya, makanya kamu hafalkan dulu. Ya, kena garis. Silakan ganti kelompok lain. Udah jalan? Ayo jalan. Ayo, enggak apa-apa. Ayo jalan. Mau. Nanti dulu, Farid. Iya. Belumnya mana? Kemana jauh? Tenang, kita ada saksi. Ya, kena. Gacoannya di mana, Kaila? Oh, di situ. Ya, silakan kelompok lain. Enggak, belum, masih sedikit jalan, jalan ya dikit. Enggak apa-apa, jalan sedikit. Ya, kena garis.
silakan kelompok selanjutnya. Ini silakan dengan kata batik. Oke, benar. Silakan Tata pindah berarti ke mana? Tiga. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, kena garis. Tiga. Ya, jalan. Ya. Ya, kakak. Kena. Ganti kelompok lain. Ya, kena garis. Ya, silakan. Kelompok selanjutnya. Lanjut mulai. Kena gacuan. Kena garis yang mana? Oh ya dah, silakan. Sekarang akan teliti. Silakan kelompok lain. Ayo. Sudah, terus terus. Nah, ambil. Dari ulang. Tiga. Gak apa-apa terus ya. Silakan ganti. Perhatikan langkahnya. Nah, ganti. Silakan Gailan. Ya. Nah, kelewat garis. Ganti, silakan. Ayo, guys, enggak apa-apa, guys. Ini liatin, guys. Nah, benar. Nah. Enggak ada. Jalan, enggak apa-apa. Jalan. Lewat, lempar kelima. Ya, keluar. Kena hukuman. Ayo, guys. Diganti lagi. Ganti lagi. Menyebutkan unsur-unsur peta yang kamu tahu aja. Yang tadi. Orientasi, legenda, garis tepi. Oke, boleh. Silakan pindah. Kotaknya tadi di mana? Ya, sekarang kelima. Selanjutnya tiga. Belum. Jalan aja. Ya, silakan. Ya, kena hukuman. Silakan Tata perhatikan hukuman Tata. Ya. Membuat pantun dengan kata batik atau bangga. Abad gacuannya di mana emang? Oh iya. Satu, nah ambil dulu. Gak apa-apa dari sini, dari satu, ambil lagi. Nah, sekarang lempar. Ayo, jalan. Oh iya, jawab. Ya. Letak kalimat utama yang terdapat pada akhir paragraf disebut apa? Ya, induktif kita coba lihat.
Ya, silakan. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar apa? Ya, jawabannya ternyata benar ya. Silakan boleh jalan. Nomor ya. Lempar dulu ke kedua. Ya. Kena hukuman. Silakan abad perhatikan roda hukuman. Bapak ini minta saya ke bahasa Inggris. Ya, silakan menyanyikan lagu Dimensi Profil Plus. Oke abad, selanjutnya abad di kotak 2. Oke, mantap. Ya, kena hukuman. Nah, kita lihat hukumannya. Ya, menjelaskan perbedaan desa dan kelurahan. 3. Oke, kalau desa bertanggung jawab juga kepada siapa? Oke, kepada masyarakat. Oke, boleh jilat 4. Ya, udah benar, silakan. Ya, benar-benar jalan aja. Ketiga, lempar dulu. Ya, silakan jawab pertanyaan kotak 3. Kotak 3. Pilih A, B, atau C. Pilih A. Ya. Pengumuman dibuat untuk ditunjukkan kepada diri sendiri, orang banyak, orang tua, atau guru. Tidak boleh dikasih tahu. Silakan pilih aja, nggak apa-apa. Pilih aja. Lima, empat, tiga, dua, satu. Apa? Apa? Orang tua. Kita cek. Udah. Kita cek. Ya, salah. Ya, kena garis. Coba lihat. Kena. Ganti 3. Ya, kena garis. Ganti lagi. Silakan kelompok siapa? Kena garis, ganti lagi. Dah. Ya, kena garis. Ganti. Mulai. Nah. Silakan kelompok lain.
Ayo Restu. Nah, ganti lagi. Silakan yang jalan siapa? 3. Nah. Ayo pelan-pelan. Ya. Ya, lempar dulu. Jawab pertanyaan dulu. Lempar. Kamu kemana? Karena Alicia batunya salah melempar. Kalau Alicia gagal, berarti batunya tetap di angka 2. Kalau kamu benar, batunya naik. Tapi ganti orang lain. Nah, kita akan lihat hukuman roda. Nah, kita akan acak. Hukuman roda. Kita spin. Menjelaskan perbedaan desa dan kelurahan. Lurah diangkat oleh siapa? Kalau desa diangkat oleh siapa? A. Oleh kecamatan. B. Oleh bupati wali kota. C. Oleh masyarakat. Ya, belum tepat, berarti masih di situ. 3. Silakan. Alif gacuan. Benar. 1 langkah Alif, ya, gagal. Ganti siapa? Habis kelompok Alif siapa? Ayo, silakan Akila mulai. Akila lempar ke kolom berapa? 3, lempar dulu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, geserin. Masih. Karena kenanya sedikit. Gak apa-apa, nanti kalau gitu gak maju-maju. Nah, sedikit aja, silakan. Jawab pertanyaan kolom 3. Yang lain tidak ngobrol, karena ini direkam. Nah, kolom 3. Pilih A, pilih B, atau pilih C. A, B. Yang lain tidak ini. Persamaan bunyi pada akhir pantun disebut yang belakangnya. A. Bait. B. Rima. C. Baris. D. Ritme. Yang huruf vokal. Boleh dibantu sama temannya, silakan. Apa, silakan. 5, 4, 3, 2. Ya, B, kita lihat. Ya, benar. Silakan. Hukuman
hukuman untuk Akila. Kita lihat hukuman challenge-nya. Kita akan ajak. Bapak ini siapa? Ya, silakan kamu membuat teks prosedur. Diucapkan tutorial cara apa saja. Boleh. Oke, benar. Silakan. Berarti kamu. Ayo di bawah kayak gitu. Oke, yang benar. Oke, jawab pertanyaan. Nisa, kamu pilih A, B atau C? B. Hah? B. B. Kita lihat. Jawab pertanyaan. Asal mula burung cendrawasih merupakan cerita fiksi. Apa? Baru kemarin. Ya, silakan boleh melangkah. Kita lihat, kita cek. Kita cek Anissa. Kita lihat. Ya, benar. Silakan melangkah. Ya, lempar kedua. Ke satu. Langkahin. Gak boleh. Nah, sekarang ke kolom 2. Kamu silakan boleh lempar ke kotak 2 dulu. Nah, silakan jawab pertanyaan kedua. Pilih nomor A, B, atau C. Tipe A, tipe B, A, C. Pertanyaannya. Silakan dibaca dulu teksnya. Yang lain tidak berisik, perhatikan. Ya, jawabannya berapa kira-kira? Berapa panjang gigi komodo? Silakan boleh melangkah. Ambil satu dulu, baru lengkahin ketiga. Jalan dari satu. Ya, tadi Bapak lihat Anissa kena garis. Berarti diganti kelompok lain. Satu langkah. Dari ulang. Ke sana, ke belakang sana. Nah, sekarang lempar ke angka satu. Nah, silakan jawab pertanyaan. Kamu pilih A, pilih B, atau pilih C? C. C, oke kita. Nah, Maling Kundang adalah cerita rakyat dari daerah mana? Ya, Sumatera Barat. Kita kunci, jadi jawabannya C. Kita cek. E
Ya, benar. Silakan jalan. Ampatin Gil. Nah. Nah, kena berarti 3. Darula. Ya, kena garis. Nah, sekarang gantian kelompok lain. Ayo silakan. Nah, 3. Belum kan dia salah langkah, ntar dulu. Nah, ambil. Nah, kotak 1. Lempar dulu. Oke, jawab kotak 1. Pilih A, B, C atau B. Kuina, membaca puisi tanpa menggunakan teks disebut A. Deklamasi, B. Narasi, C. Bernyanyi, D. Syair. Oke, kita lihat A. Kita lihat skor. Ya, benar. Silakan jalan. Nah, silakan lempar kedua dulu. Oke, jawab kota kedua. Pilih A, B, C. C. Lihatin dulu yang lain. C. Kamu bukan nomor yang ini, ganti yang ini. Nah, kamu yang nomor duanya. Bacaan, ini bacaan teks ini, silakan kamu baca dulu. Nah, pertanyaannya, bacaan itu menceritakan tentang apa? A. Gambaran komodo, B. Jenis komodo, C. Pulau komodo, D. Wisata komodo. Gambaran itu cerita. B. Kita lihat. Yakin ini jenis komodo? Kita coba. Ya. Jawabannya salah. Silakan selanjutnya kelompok lain. Nah, mulai. Dari ulang 3. Kena batunya, jujur. Ya, kena batunya enggak? Ya, jujur aja, kena enggak? Kena. Nah, ya udah enggak apa-apa, ganti kelompok lain, enggak apa-apa. Silakan kelompok lain. Ya. Jaidan jangan gangguin. Injak garis enggak kamu? Ya, jujur, jujur kera. Mulai. Kau 2. Nah, gagal ganti. Kelompok lain.